Hai semua, di video kali ini aku mau mereview martabak juara. Malam-malam paling enak makan martabak ya. Nah ini toppingnya tuh banyak banget, melimpah banget. Aku pesen yang klasik ya. Nah aku penasaran banget, pengen cepet-cepet nyobain. Semoga rasanya juara ya. Oke guys, langsung aja yuk kita simak videonya. Oke, sekarang kita review ya martabaknya. Nah ini aku pesen yang setengah keju sama setengah coklat kacang coklat ya. Sekarang aku mau coba yang coklatnya dulu deh. Ya, aduh, wow, ini banyak banget toppingnya loh. Ini nggak ambil semua coklatnya. Ntar aku ambil dulu ya, biar pas videonya. Tuh, coba ini guys. Nah kita coba. Enak. Aku biasanya nggak terlalu suka martabak yang coklat kacang gini, tapi enak loh. Ini martabaknya lembut banget. Terus bahan-bahannya juga berkualitas nih, kacang, coklatnya. Jadi bukan yang murah-murah gitu. Sekarang aku mau coba yang ini ya, yang kejunya ya. Ketinggalan lagi. Ini keju juga tebal banget ya guys tuh. Kelihatan ya tuh lapisannya. Oke, mari kita coba yang keju. Kejunya juga enak banget. Ini kayaknya craft deh kejunya. Ini aku pesan yang mentega biasa ya, bukan Wisman. Yang mentega biasa aja udah enak banget, apalagi kalau yang Wisman. Cuman pinggirannya sih nggak garing ya biasanya. Atau bakalnya ada yang garing ya. Oh ya, ini kalian bisa pesen yang model kayak pizza gini, bisa juga ditutup seperti biasa ya. Jadi dua jenis. Nah sebenarnya kemarin tuh aku udah pesen juga, udah nyobain, cuman yang keju doang. Dan dia sampai pagi pun masih tetap empuk nih martabaknya. Biasanya kan kalau martabak kalian tuh agak keras ya, keras malah kalau pagi-pagi. Tapi ini masih empuk loh sampai pagi. Tadi sih aku udah minta susu kental manisnya dibanyakin, tapi kayaknya nggak lumer juga sih susu kental manisnya, jadi masih pas aja sih ini. Menurut aku ini salah satu martabak yang recommended banget ya guys, kalian harus cobain. Ini harganya 72.000 kalau nggak salah deh. Enak banget. Oh ya guys, aku mau nambahin. Ini aku pesen ini yang standar ya, jadi bukan yang varian yang tebel. Ini tebelnya aja udah segini, gimana yang tebelnya gitu loh. Kalau menurut aku sih ini udah pas sih, jangan, gak usah pesen yang tebel ya. Ini udah banyak banget isiannya, ya ampun. Udah pasti puas deh. Udah itu aja tambahannya. Thank you ya. Ini udah pagi ya guys, sekarang ini 6:30. Kemarin aku beli martabaknya tuh jam 9 malam. Nah ini masih empuk tuh, tuh ya. Ini aku nggak angetin sama sekali. Tuh ya, empuk ya. Masih enak, mantap, juara.